Eh kakak Moro, terus nanti itu yang cewek nanti itu yang tidur di sini boleh toh? Boleh. Kakak Moro harus dampingi. Ah, ya, yang harus jaga kakak Moro, bahaya ini. Saya tidak bisa tidur. Terus? Yang dewan tahan itu tentu tempat kasur ya taruh di sini. Begitu? Iya. Terus kakak Moro ini cewek tiga tidur begini toh? Iya. Terus kakak mau tidur di mananya nanti? Oh, di sini. Kan ini kan cewek tiga begini. Iya. Kakak mau tidur di mananya? Di tengah-tengah. Iya. Penyakit. Papi. Papa ditinggi nambut, jangan cari papa. Ada mama orang nggak di situ? Hmm? Ada kakak Moro kan tidak di situ? Ada di belakang, nggak kelihatan. Kakak Moro, mana kakak Moro? Ada. Kakak halu ya. Balik lagi ke Papua, pengen kembali ke Papua terus pengen jalan-jalan ke Tinggi Nambu juga, pengen ketemu kakak Moro. Fans berat nih. Iya, termasuk para viewers kita kan banyak yang udah saran, Pak, kolaps dong sama penyakit. Kolaps sama penyakit, bukan penyakit tapi channel penyakit. Channel penyakit. Nah, Pak udah hubungi ya yang pemilik channelnya. Oh, itu Bang Revi. Oh ya, terus? Bang, kakak mau kita wawancara dengan Revi atau dengan kakak Moro? Tapi kan Abang Revi udah pergi, udah pulang dari Tinggi Nambu. Iya, udah pulang. Jadi, nanti kita lihat foto-fotonya aja. Okay. Kita udah akan ngobrol-ngobrol di dalam segmen apa? Target operasi. Obrolan paling menginspirasi dengan channel penyakit. Selamat malam. Nah, siapa nih, Pak? Ini kayaknya sudah ada malam. 3 juta komenan yang request nih undang penyakit. Ada 30 juta lebih. Tapi pokoknya banyak banget yang undang suruh ajak penyakit ini, Pak. Channel penyakit. Tah. Siapa? Channel penyakit ya, bukan undang penyakit ya. Ya, oke. Okay. Kita ujar jauh-jauh. Undang channel pemilik channel penyakit. Oke, Kak, silakan Kak, tanya-tanya Kak. Ini udah berapa undang nih? Ini aku yakin banget udah banyak yang nungguin konten ini. Hari ini banyak banget yang nungguin gitu. Tapi pada orang-orang kan taunya Abang penyakit. Maksudnya bukan Abang penyakit. Nama channelnya penyakit gitu kan. Terus juga taunya Pak Moro gitu. Nah, orang-orang pada belum tahu nih identitas Abang sendiri nih, identitas aslinya gitu. Coba perkenalkan diri dulu, Bang. Kalau nama asli saya Vivian, nama panggilan biasa sama teman-teman itu namanya Revi. Revi, dan nama YouTube saya waktu awal pertama itu nggak jelas. Setelah sampai Tinggi Nambut berubah menjadi penyakit. Jadi waktu awal cerita dari Jawa ke Tinggi Nambut, waktu itu subscriber saya masih 34 ribu. Memang sudah niat awal dari Jawa untuk membuat konten di pedalaman Papua. Ya, alhamdulillah saya coba, ya, walaupun ada lucunya sedikit, saya takutnya teguran. Namanya tentara itu nggak boleh bikin video sembarangan. Serem, jadi masih saya sisipkan, ya, jadi saya sisipkan berupa baksos. Ya walaupun itu nggak seberapa kecil ya, waktu itu saya masih belum punya dana ya, uang mungkin bisa buat beli gula kopi.
Tapi di situ saya sisipkan dengan tema-tema lucu ya, karena sama saya dengan kakak Moro itu sudah seperti kakak adik waktu awal. Memang sudah sering usil-usilan, sering ngomong-ngomong, teriak-teriak. Wah, penyakit tuh katanya. Kok penyakit? Ya. Terus manggil saya gocekin. Apa ini kakak Moro? Apa ini? Penyakit. Saya kira apa ini? Ini apa kamu? Saya kira tadi apa itu tadi? Orang Jawa itu. Yang mana? Kerapatan. Bagaimana? Apa ya? Apa itu? Kakak boleh bilang apa tadi? Sepertinya ini menarik. Akhirnya saya ambil video sedikit. Ya alhamdulillah waktu itu memang lagi viral. Setiap hari itu bisa tembus 2000 subscriber satu hari. Jadi dalam waktu 1 bulan itu saya tembus 150.000 subscriber. Keren. Cepet sih kita perhatikan juga ya Pak ya. Salah satu channel yang kita perhatikan adalah channel penyakit ini. Naiknya cepet juga. Awal-awal banyak orang yang saya lihat nggak tahu, oh ternyata ini tentara, ternyata prajurit. Nah, karena kan awal wajah nggak kelihatan, hanya suara saja, kamera kan Pak Moro terus. Masih sembunyi-sembunyi, takut ya. Tapi ini perkenalannya belum lengkap nih, jadi kamu sebenarnya tentara atau bukan? Jelaskan dulu. Daftar tahun berapa? Dari Bintara, Leting 2007. Tepatnya Leting 14 ya, TK 14. TK 14, 2007. Ya. Saya dari Kodam 4. Kejuruannya di infanteri. Setelah masuk infanteri ada briefing dari Kopassus ya. Saya ikut seleksi dan lulus. Alhamdulillah. Lulus komando tahun 2009. Setelah itu masuk ke Kanangjaya. Sekarang sudah pangkat sersan kepala ya? Siap. Ntar lagi Letnan 2 atau siapa? Nah. Siap. Ayo, udah apa lagi kak? Mau tanya apa lagi nih? Sekarang kita korek-korek semua tentang sini. Sekarang kita pengen korek-korek nih soal kegiatan dan pengalaman abang selama ada di sana di Pulau itu kan. Awal kedatangan abang itu, abang kan berarti udah ada subscribernya ya? Maksudnya udah ada YouTube-nya kan? Udah ada. Terus 20 ribuan tadi. Apa namanya? Tak pas akhirnya membuat konten sama Pak Moro gitu-gitulah. Terus orang-orang masyarakat sana tuh gimana sih? Kayak misalnya kayak abang kemana-mana bawa kamera atau bawa HP gitu kan, terus ngajak-ngajak ngobrol, apa yang diobrol itu direkam. Mereka sempat merasa risih atau mereka kayak welcome-welcome aja gitu? Untuk masalah pengambilan gambar itu tergantung orang yang kita surat awal ya. Jadi yang pertama yang saya ambil gambar itu kakak Moro kan sudah dekat sama saya, sudah biasa, maksudnya kita foto-foto bareng, ambil video bareng. Ya sudah, saya ambil video sama kakak Moro biar teman-temannya dia yang di samping kanan kiri itu nggak akan risih. Jadi saya ambil contoh awalnya dari kakak Moro dulu. Saya ambil video, saya kasih uang, kasih video, belikan kopi. Mungkin teman-temannya itu terpengaruh, kok ini kok diambil video, ini kok dikasih uang, mesti tuh ambil video kok dikasih uang, dikasih anggur buku, ambil rokok. Akhirnya mereka senang. Tapi awalnya sebenarnya ini kalau orang nggak kenal itu sangat berbahaya sekali. Kalau nggak kenal kita ambil video, nanti dikira kita ambil video data mereka, dikasih ke siapa gitu, takutnya mereka rahasia. Tapi karena kita sudah dekat seperti saudara, sudah ngopi bareng, akhirnya mereka mengerti. Berarti cara membangun kepercayaannya itu bonding pakai. Ya, begitu betul. Dibelanjain juga ya? Ya. Tapi kalau konten-konten yang abang bikin tentang kakak Moro itu direncanain dulu nggak sih kayak kakak Moro, saya mau ambil video ya?
nanti ke Kamoro begini begini gitu, atau natural aja kegiatan mereka gitu. Video. Ah. Itu lihat video itu. Ah. Patah. Kalau begini kan bersih toh. Yo, arep dari sini. Ketiak. Ketiak. Murah. Sini, lihat tuh sana. Murah enggak? Sini. Mandi ini harus dibayar bagaimana ya? Bingung saya. Sudah cepat mandi. Mandi harus dibayar bagaimana ya? Yakin. Kalau masalah pengambilan video itu saya nggak pernah koordinasi, kecuali ada kegiatan malam seperti dawe-dawe, terus saya tanya, besok ke Pak Kamoro kemana? Besok kerja kebun, ya sudah, saya nggak koordinasi, yaudah saya besok ambil video gini, nggak. Udah, datang aja langsung bawa bamak, ya. Kita kasihkan langsung, jadi murni, tanpa rekayasa. Sampai kak mungkin lagi bakar batu diusilin, lagi Pak Moro lagi bagi-bagi babi diusilin sama Revi ini. Mau sekali acaranya, mana? Ayo pulang sudah. Ikut saya pulang, naik motor. Ayo naik motor sama saya, pulang ya. Tidur. Moro. Sudah selesai, itu ada bulu sekarang. Katanya makan tikus kemarin. Ah, tipu saja ini. Mana? Kemarin bilang bulu tikus dimakan sama tikus bulunya. Sekarang sudah ada lagi. Baru kan? Baru. Ayo kita pulang saja. Bapak Moro mau babi? Jadi di sini Bapak Muru dapat babi ya, satu ekor. Bisa dilihat. Wih, semangat sekali Bapak Muru. Dapat babi. Ih, besar sekali. Wih. Wah. Wah. Udah dua. Dapat lagi dua kali. Pak Moro. Jadi Bapak Moro dapat dua babi guys ya. Dapat dua babi kah? Wih, banyak sekali. Loli dapat babi, Loli. Pak Moro, dapat dua babi. Banyak sekali dua babi. Yang kedua ada. Ih, kakak Loli dapat juga. Tapi udah biasa ya kakak Moro diusilin sama abang ini. Pak Moro kan ya salah satu tokoh juga lah di sana ya, kakak Moro ya. Oke, jadi usaha yang dilakukan oleh Revi ini ya cukup bagus pendekatannya ya. Kalau saya lihat memang di awal saya lihat, wah ini anak ini kok sendiri, tapi lama-lama saya pikir nggak mungkin kamu berani sendiri apa bergeraknya kalau belum kenal situasi, belum dikenal warga situ, dan nanti ada pendekatan gitu kan. Dan orang di sana juga saudara-saudara kita tahu mana yang tulus, mana yang apa tidak tulus, sehingga didukung ya, walaupun perjuangan panjang dari mulai awal kaku sampai lama-lama nyantai. Sudah santai.
Oh, nah, apa namanya, kan akhirnya kita tahu ya dari kontennya Abang ini tentang kehidupan di sana, tentang situasi di sana, dan tentang Bapak Moro juga. Sampai-sampai nih katanya banyak ya fansnya Bapak Moro dari Jawa, bisa dari luar Papua gitu. Fans-fans beratnya Pak Moro. Fans beratnya Pak Moro lumayan, termasuk yang dari Inggris ada, dari... Jadi teman-teman kita yang dari Hong Kong juga ada, dari Singapura juga ada, dari Korea juga ada, Jepang juga ada. Wow. Tapi ini masih WNI yang kerja di sana. Iya, tapi yang bisa, oh keren banget. Turis sempat dihubungi sama turis juga, aku dua kali kalau nggak salah, turis-turis Bali. Jadi mereka ingin main ke sini, pengen berkunjung, pengen lihat Puncak Jaya. Tapi saya nggak boleh kan, bahaya. Ya tadi ya jangan sekarang ini kayaknya yang naik ini Kakak Moronya ini. Nama abangnya sendiri berarti lebih terkenal lagi, channel penyakit adalah channelnya Kakak Moro. Yang, tapi bang, ya yang ya paling terkenal ya Kakak Moro. Tapi Kakak Moro tahu enggak sih kalau beliau tuh terkenal? Tahu, karena sudah saya lihatkan di YouTube juga, terus termasuk teman-teman yang kirim barang, kita juga ya sering live bareng di Instagram, jadi mereka ngerti, Kakak Moro ngerti. Halo. Halo, selamat pagi. Bapak Moro, selamat pagi, Bapak Panglima Perang, siap. Bapak Panglima Perang di Sukodani. Kombi Pak Moro, kombi, kita kombi. Klik. Kombi. Iya, kombi lagi. Gimana kabarnya Bapak Moro, sehat? Sehat? Bapak Moro sehat? Sehat? Kabar baik. Waktu itu pernah ada yang bisa nyamperin Kakak Moro tuh di mana sih Bang, itu yang pernah disamperin? Oh, itu waktu bulan berapa ya? Bulan 6 awal. Bulan 6. Jadi ada teman-teman kita disponsorin oleh Mr. E ya. Jadi ada 9 orang untuk berkunjung ke Puncak Jaya. Mr. E-nya bukan saya ya. Edward. Beda. Nanti kita datang aja kita ketemu Kakak Moro. Terus semua difasilitasi sama Mr. Andy, tiket pesawat. Ya, semuanya difasilitasi, pesawat, makan, kendaraan, semuanya sudah difasilitasi. Jangan tegang. Oh, gitu sudah. Jam tangan. Oh, jam tangan guys, kita juga jam tangan. Nah, gitu. Aye. Kalau begini tuh. No gombala. Kak Moro. Perut jangan begini. Perut simpan. Simpan. Perut. Bicara banyak. Penyakit. Selamat datang. Wow. Selamat datang. Aye. Nogo Bala, selamat datang. Doa ini. Oke. Fix. Aduh. Hola, fam. Aduh. Nogo. Nogo. Kamu harus begini, tangan yang bagus. Nah, gitu loh. Nah. Oke. Kakak Moro nih. Metal nih. Sip, udah. Ya, teman-teman kita sudah sampai di Mulia dalam keadaan aman, sehat. Dan setelah ini kita akan angkat barangnya dulu ke mobil.
Mereka termasuk pemberani juga tuh, nekat itu. Ada yang ikut. Tapi mungkin itu ada lagi yang paling terakhir. Yang paling terakhir ada lagi yang datang satu orang. Iya, orang supervisor KI ya, Mas siapa lupa. Ya, nekat sendirian sampai tinggi rambut. Ketemu Pak Moro. Hanya demi ketemu Pak Moro. Ya, betul. Wow. Ya. Alda sudah mendarat. Oke. Sudah nyampe masa bibinya ya. Oke ya, sudah sampai. Mas Haji langsung beli tiket untuk besok ya. Kebetulan, alhamdulillah, ini ada rezekinya, ada kesempatan. Nah, saya ini senang ke daerah-daerah. Nah, tanggal 5 kemarin saya ke Lombok, 12 ke Bali. Tiap minggu emang rutin kan. Nah, kebetulan April kemarin saya lihat channelnya Bang Revi kan. Wah, saya pikir tadinya Bang Revi sipilan nih, apa tugas apa gitu di Papua. Tapi kok, wah ini bukan satgas ini kan. Nah, terus lagi, wah oh, ini saya memang dari dulu pengen foto sama suku Dani lah atau Asmat lah itu kan, ke Papua, cuman tidak tahu caranya, ibaratnya nggak ada channelnya lah, masa saya ujuk-ujuk ke Papua buat apa gitu kan. Nah, saya izin tuh sama Bang Revi gitu kan, assalamualaikum Bang ya kan, izin pengen diri, saya pengen diri, nama saya siapa, gimana kerjanya, terus boleh nggak ke Papua gitu kan, ke main ketemu Bapak Moro, karena saya emang, wah langsung ngefans tuh, saya langsung subscribe channelnya gitu kan. terus dibalas, nggak nyangka saya dibalas sama artis kan. Wah, boleh Mas, silakan. Oh, bener nih Bang, gini-gini nih. Ya boleh, mampir aja. Gitu, mampir. Dan itu juga mau melihat pemandangan yang ada di Tinggi Nambut, karena katanya teman-teman sih bagus katanya. Iya. Waktu yang rame-rame itu datang, pengawalan gimana? Deg-degan juga kan? Nanti kalau jangan sampai terjadi sesuatu, kalau mereka terjadi, wah bahaya itu. Nah. Ya, betul, Selan. Jadi kita tetap safety, tetap bagaimana rompi juga. Jadi hati-hati, karena ini sementara ini Puncak Jaya ini masih landai-landai. Itu. Kita nggak tahu yang namanya anak. Tahu ada yang kadang kita nggak ngerti. Tapi sebelum kegiatan dimulai, kita sudah tanya-tanya dulu sama pasukan kawan. Kira-kira gimana bisa nggak? Sudah bisa kita dan. Itu kak. Terus, jadi teman-teman nih yang menyaksikan video ini, jadi inilah nih ya sosoknya aktor di balik channel Penyakit. Yang kalau kita lihat, iya awalnya tadi ragu-ragu, akhirnya justru banyak bermanfaat kan, memberikan informasi tentang kondisi Papua sesungguhnya, terutama di daerah pegunungan. Namun banyak orang yang taunya hanya dardot-dardot, ternyata ada suasana kedamaian. Sudah banyak youtuber-youtuber baru yang ada di Tinggi Nambut sekarang. Jadi kegiatannya semuanya positif, bagus. Jadi bisa yang luar biasa lagi, bisa mendatangkan banyak bantuan buat masyarakat ya. Oke, baik teman-teman sekalian, selamat sore semuanya. Hari ini adalah hari Senin ya. Tepatnya pada tanggal 12. Hari ini kita akan membagikan sembako dari hamba Allah kepada masyarakat Tinggi Nambut. Bisa dilihat di sini semua warga membantu ya, guys. Jadi semua warga membantu untuk mengangkat sembako. Jadi sembako ini jumlahnya sekitar 500 bungkus. 500 bungkus sembako, guys. Jadi sore ini kita akan bagikan kepada masyarakat Tinggi Nambut. Sudah, di sini banyak masyarakat. Ya. Di sini juga diperbantukan dengan Batalion 900, dengan Brimob, dengan Kuramil. Jadi kita sama-sama untuk membantu untuk membagikan. Itu saja, assalamualaikum. Woi adik, semangat sekali. Come on.
nungguin lah lu. Bangoris, Bangoris. Woi. Sini ada Mas Puling. Ada Mas Dodi. Siapa namanya? Orisman. Orisman. Siap. Nyong. Laude. Wah. Mudah-mudahan keluargamu bisa ngeliat ya. Amin. Amin. Nah, ini Mas Mun Mun. Mau ulang lagi berarti, Bang. Tenang aja, lang. Saya akan diatur satu-satu untuk pengambilannya. Supaya tertib dan tidak akan rebutan lagi, guys. Nah terus Bang, kemarin pas akhirnya selesai tuh pulang, kalau perasaan Abang sendiri gimana sih Bang meninggalkan daerah sana? Lega kah atau sedih kah? Terus meninggalkan Pak Moro juga gitu, gimana tuh perasaannya? Rasanya sedih sih, karena sedihnya gini, karena dengan saya membuat video dengan Pak Moro, ya kan, akhirnya semua yang ada di jadi semua teman-teman yang ada di Tinggi Nambu itu semuanya melaksanakan kegiatan-kegiatan positif, jadi bagus sekarang. Sekarang banyak youtuber-youtuber baru ya, jadi ingin ya mudah-mudahan semuanya positif ya, kegiatannya bagus dengan adanya banyak teman-teman yang membuat YouTube ini bisa membuat suasana di Tinggi Nambu itu makin terang. Oke, baik teman-teman sekalian, hari ini saya sudah di Bone Kakak Moro ya. Tadi kita sudah berikan semua semangat-semangat dari teman-teman semua yang ada di Jawa, berupa beras, uang, dan lain-lain ya. Jadi sudah kita kasihkan semua. Dan hari ini kita sudah ngopi bersama Kakak Moro ya kan. Sambil makan biskuit sedikit ya, bisa dilihat teman-teman, rame ya. Terima kasih atas sumbangannya kepada teman-teman kita di sini ya, sudah memberikan semua sumbangan berupa beras, uang ya. Kami mengucapkan terima kasih atas besar-besarnya, atas semua yang diberikan. Mudah-mudahan berkah, diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya. Amin. Amin. Itu saja. Salam hangat dari Papua. Aduh. Iparin nanti kalau sudah pulang bagaimana Kak Moro? Nanti Ipar udah pulang bagaimana? Murabi. Hah? Tidak boleh pulang. Tidak boleh pulang? Iya. Nah, di sini boleh. Kalau saya di sini tinggal di Hona ya? Iya. Begitu. Begitu. Terus Kakak Moro tinggal di mana? Di Hona juga? Iya, Naiga. Begitu. Sama-sama. Sama-sama di Hona ya? Sama-sama. Iya. Ya jadi kan orang taunya Tinggi Nambut atau di daerah puncak itu orang kekerasan, tembak-tembakan, ternyata enggak ya, masih banyak hal yang positif di sana. Kalau misalnya anggota atau masyarakat umum gitu setelah Abang sekarang udah di Solo, ada yang kenalin Abang nggak? Wah ini kan si channel penyakit gitu. Ada satu banyak. Dua tiga orang banyak ada. Kemarin waktu keluar ngapain itu ada yang ketemu ini Mas Rivi ya? Ya betul, bahkan ada yang mau nemuin juga itu waktu saya ambil barang apa ya, laundryan gitu, dan bisa bikin status gitu ya. Lebih banyak mengajak ketemu. Sebenarnya kemarin waktu di Jakarta kalau nggak pas kena COVID ya, pas nggak COVID tadi ini, kemarin kita ada rencana jumpa fans. Wih. Jadi ada teman yang rencanain jumpa fans Jakarta. Sudah disiapkan restoran segala macam, tapi karena situasinya nggak kondusif gini akhirnya gagal semua. Jadi Bang Revi ini juga terkenal Pak, bukan cuma Kak Moro saja. Udah dapat silver pelibatan dong. Oh iya. Ya, sudah harusnya dan cuma ini belum saya urut. Oh belum diterima. belum diurus. Oh ya, jadi ini sekaligus ya memotivasi teman-teman ya, teman-teman prajurit TNI AD kita ya. Ada aturan untuk bijak dalam menggunakan medsos ya, kalau menggunakan medsos ya, digunakan untuk
hal-hal yang negatif, ada kegiatan-kegiatan negatif, itu yang dilarang. Tapi kalau hal yang positif seperti yang dilakukan oleh kita ini, oleh channel penyakit, oleh channel kita Edward Sitorus Papua Channel, itu kan memberikan sifatnya memberikan informasi dan memberikan motivasi bagi banyak orang, itu yang boleh gitu. Ya. Kalau teman-teman buat lagi sebanyak-banyaknya ya. Nah, contohnya nih dengan channel penyakit ini ternyata menjadi berkat bagi masyarakat di Tinggian Nambut, banyak bantuan yang diberikan kan. Kalau kita lihat ada yang ada tas, ada kasur, ada macam-macam lah. Itu akibat dari tersosialisasinya kehidupan di Tinggi Nambut. Saudara-saudara kita di luar Papua banyak yang belum tahu seperti apa Papua itu kan. Tapi setelah lihat video itu jadi tahu Papua itu indah, masyarakatnya juga baik-baik semua gitu kan. Mungkin kalau kita lihat wajah mungkin agak serem, tapi ternyata hatinya baik ya kan. Pak Moro yang seperti itu aja lucu juga, baik dan orangnya bersahabat, familiar. Kalau nggak kenal mungkin takut, tapi setelah udah kenal ternyata orangnya sangat lucu, bersahabat, kan? Sekali kan. Orangnya baik, ya melindungi. Saya lihat Revi ini dilindungi sekali oleh Pak Moro kan, kemana-mana pun kamu dijaga oleh beliau ya. Jadi kenalkan juga dengan keluarganya, dengan Mama Moro, dengan semua, dengan anak-anak ya. Nah ini hal yang positif. Siap, betul. Bersyukur ada peluang ini nih. Tadinya hanya konten yang gak jelas, lama-lama jadi jelas. Apa dulu bingung gak ngeliat namanya nih, konten gak jelas, jelas ini apa sih? Mungkin kontennya juga awalnya gak jelas, belum ada. Namanya gak jelas. Ternyata begitu ditinggal sebentar, subscribernya udah 100.000, kalah jauh kita udah. Sekarang sudah menuju, udah lewat 300.000, udah 301. Nah, ikuti terus pokoknya itu perkembangan subscriber. Ya, kita doakan segera bisa 1 juta lah. Amin. Subscriber. Terima kasih, Mudan. Ada YouTuber dari TNI, betul-betul YouTuber yang bisa ngalahkan YouTuber yang artis-artis itu kan. Kadang-kadang yang YouTuber banyak subscribernya kontennya gak jelas banget gitu kan. Ini konten yang positif yang harus didukung oleh semua masyarakat Indonesia ya. Satunya adalah channel penyakit ini ya. Oke, terima kasih. Okay. Ini sudah. Ini udah kontak dengan Pak Moro lagi nggak setelah pulang? Kemarin terakhir beliau telepon saya minta gula kopi anggur kupu-kupu. Apa? Tadi barusan sudah saya minta uang buat beli gula kopi sama anggur kupu-kupu kata. Itu alasan aja padahal dia kangen. Ya, betul. Mau bilang kangen dia gengsi ya, akhirnya pura-pura minta beli kopi. Halo, saya telepon Ciro, kok tidak bisa angkat ya, masih Ciro itu bagaimana nih? Iya, dari kemarin kakak baru telepon mati terus itu. Ah, saya kira kamu itu ah. Bagaimana? Ivar kenapa? Kangen? Halo. Kangen kah? Iya, saya sakit. Sakit? Iya, sakit ini. Iya, sakit. Kakak Moro sakit apa? Sakit hati? Saya kirim uang boleh. Kirim uang? Ya, nanti saya kirim ke... Iya. Nanti saya kirim ke pos baru ya. Kok kirim surat? Saya kasih tahu teleponnya. Kok tidak angkat tinggal ini? Saya telepon ke rumah. Iya, tunggu sudah. Ah, penyakit. Nah, saya mau tadi ya, hati. Kakak Moro kangen sama Repi? Kakak Moro kangen sama Revi? Iya. Cium dulu sudah, Kakak Moro cium dulu, Revi. Cium. Oh, terima kasih, Wawa. Kakak Moro cium dulu. Mwah. Iya. Cium dulu. Mwah. Mwah. No gobala. Ipar. No gobala. Ipar. Habis ini saya transfer ya ke ini, ke mana, ke Indra, biar nanti kasih Indra ke Kakak Moro tuh uang tuh. Iya, saya kirim sebalik. Nanti yang saya bilang, Indra, kasih Kakak Moro sekian, nanti uang sudah saya transfer itu. Begitu ya? Iya. Tapi kira-kira pengganti kamu di pos sana melanjutkan nggak bikin konten lagi atau nggak? Ya, sudah melanjutkan, subscribe-nya sudah sampai 9.000 dan sekarang.
yang baru ini, yang baru di sana. Ya. Ya, kan banyak juga ada Pak Moro, ada siapa lagi yang masuk jadikan ikon di sana? Telangga. Ah, Telangga. Terus ada yang ambil anak-anak juga, nggak apa-apa gitu ya. Kan ada beberapa channel saya lihat yang sama-sama kamu di Tinggi Nambut kemarin ya. Siapa aja channelnya? Ada Serdadu Yete, ada Serdadu Yete ya. Ada Algi Gran Iksan sama Pak Budi. Biasa channel. Ya enggak apa-apa, kita dukung semua itu ya. Channel-channel supaya berkembang subscribernya dan berisi konten-konten yang positif yang membangun ya. Tapi kalau kalian di Kopassus ada kegiatan Kopassus yang positif yang boleh di-share, ya share aja. Kalau rahasia negara jangan ya. Nah, jadi tetap kita pedomani hal-hal itu ya. Apalagi Kak, ada yang mau ditanya Kak? Sudah. Sudah. udah puas nanti tinggal kita lihat bagaimana. Ini masih ada video yang belum diupload atau sudah semua? Masih ada 1-2 ini. Wah, terakhir 247 atau 200 berapa tuh? Sekarang sudah 300. Oh, 300. 300. 248 kalau enggak salah. Iya. Dan terakhir sebentar kita lihat dulu. Ya, terakhir 248. Kan tadi kan saya nggak salah kan saya bilang 247. Terakhir 248, 4248 Moro berhasil membuat saya menangis perpisahan. Besok saya sudah pulang nih. Kenapa tak? Saya bisa bantu dari Jawa. Nanti mama kasih tahu ya.
saya kasih sekarang saja. Ini ada uang. Ya nggak banyak sih, masih bisa buat beli anggur buku, rokok. Lagi nanti kita ketemu di depan pas berangkat ya. Nah, bagus lah ya, kalau secara total nih viewersnya channel penyakit sudah 72.365.736 viewers. Nah, konten kita baru 6 juta. Pelan-pelan. Ya udah, sukses selalu ya. Siap, terima kasih. Supaya terus karirnya naik. Amin. Pengen sekolah perwira cabang nggak? Pengen sekolah cabang nggak? Bulan ini saya tes cabang. Nah, ya kita doakan lulus ya. Supaya perwira jadi komandan peleton di Kopassus nanti ya. Siapkan yang baik. Jangan sampai karena udah tugas operasi lupa binsik atau yang lain-lain. Pelajari lagi. Oke, salam sama teman-teman yang baru pulang sama-sama kamu. Ada KKL, siapa lagi ya? Aduh, saya udah tua nih, lupa. Adam Kelompoy, Iksan. Itu ya. Martino, pos saya, siap. Ya. Dan pos ya. Salam semuanya. Sukses selalu. Nanti kalau sudah perwira balik lagi tuh gua di sana jadi danpos. Siap. Kamu udah keluarga anak berapa? Siap, masih bujangan dan. Oh, bujangan. Kamu udah punya pacar? Siap, belum juga. Waduh, belum juga, Kak. Harus dipromosikan ini, harus dipromosikan. Udah banyak yang ngantri, cuma dia lagi pilih-pilih nih. Lagi pilih-pilih gitu ya, karena udah banyak penggemarnya, fansnya banyak ya. Oke, terima kasih Revi ya, Vivian. Sampai jumpa lagi, selamat bertugas, sukses selalu ya. Komando. Komando. Oke. Saya pulang ya. Wakil ini. Wakil ini. Ayo, Bapak. Kakak ini ada kaos. Bapak. Ya. Terima kasih. Pulang, Kak. Pulang, pulang. Sekarang pulang. Ya. Baju. Baju tidak ada, Mama. Adanya celana panjang mau. Ini sarung. Bapak. Sarung. Bapak.
ekor kan. Mana koala ini? Koala mana koala? Tahu yang tunggu itu. Nanti nomor telepon minta kakak Moro. Ada nomor telepon kakak Moro. Topi penyakit ini. Betul. Topi penyakit ini. Saya punya video topi ini sudah. Baikkan sisi solar apa sembatu ke Mario yang bantu. Karena Mario sendiri tidak bisa nanti. Karena ini khusus buat masyarakat, bukan punya siapa-siapa. Yang jaga mama lagi. Ini ada salah satu tadi ada lagi Mario, Pak. Mario yang jaga itu. Paman juga banyak salah sama mama toh, kadang tidak bantu mama, kadang ini. Paman minta maaf, ya. 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 Ini YouTube baru dari Pesan dan Boy. Bang Mogel lagi, Bang. Mogel. Mogel lagi. Aduh. Mel hati-hati. Oke. Kita bot. Ye, pada menanti. Sapu hati suta tinggal di gunung-gunung di lembah-lembah di Papua. Edward Sitorus Papua Channel. Yeay.